Sepanjang tahun, saya secara rutin berkeliling mengunjungi daerah. Dan tersebut sudah menjadi kebiasaan saja sejak menjadi bupati. Bagi saya, selain berkoordinasi dengan para OPD, mendengar dan melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, adalah hal yang penting, yang sangat penting. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, tim penasihat hukum dan hadirin yang saya tidak berlebihan dan tidak membanggakan diri, bisa saya katakan bahwa saya sudah selesai dengan diri saya. Apa yang saya bangun sejak awal dengan keputusan saya sudah lebih dari cukup untuk menikmati masa tua dengan istri saya. Anak-anak pun sudah mandiri dengan tahap mereka masing-masing. Saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh saya, Sari Pujiastuti dan Edi Rahman. Saya tidak menyangka bahwa kepercayaan saya bertahun-tahun bisa digunakan oleh mereka. Melalui pengadilan ini, semua kesaksian para saksi membuka mata saya bahwa sistem di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih membutuhkan perbaikan. Saya adalah orang yang awam mengenai ilmu hukum. Kalau masjid adalah salah, maka saya siap untuk dihukum. Nah, jika tidak, mohon jangan hentikan langkah saya di sini untuk bangun Sulawesi Selatan. Itu saya untuk tolong lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan. Masih banyak daerah terisolir yang membutuhkan akses jalan. Kita di pulau banyak yang belum tersentuh dengan air bersih dan listrik. Kita saya untuk menyelesaikan janji-janji saya ke masyarakat agar saya tidak perlu risau dengan pertanggungjawaban saya nanti di akhirat, dan kita bisa mewariskan pembangunan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Saya masih memiliki banyak mimpi dan harapan untuk pembangunan Sulawesi Selatan ke depan. Saya berharap Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia dipandang setara dengan sejumlah provinsi lainnya yang sudah lebih maju. Salah satu mimpi saya yaitu kembali mendengar riuhan, teriakan dan tepukan tangan para pencinta sepak bola ditemani dengan kilauan lampu di bangunan megah stadion kita bersama, yaitu Stadion Matuangi.